Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kasela Craft. Di video ini Sela mau berbagi tutorial cara membuat anggrek mini. Caranya sangat mudah, cepat karena tidak memakai banyak pola. Sebelum ke tutorialnya, untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Pertama-tama kita buat pola daunnya dulu, yaitu dengan menggunakan pola nomor 7 sebanyak 4 buah. Setelah itu kita gabung dua daun jadi satu. Untuk membuat rintik-rintik kelopak tengahnya, di sini saya masih menggunakan tusuk sempol ya. Lalu kita cetak menggunakan pola nomor 4 sebanyak 1 buah. Untuk kelopak bunganya, di sini saya menggunakan pola nomor 4 sebanyak 5 buah. Oke, selanjutnya kita ikat satu persatu tiap kelopak ya.
lancupnya di sini Sela menggunakan teknik printer ya, dengan menggunakan pola nomor 3 karena ini memang cara yang paling mudah ya. Kemudian isi dengan dakron. Lanjut ke perangkaiannya ya, ikuti step by step dalam video.